Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ni aku ada kat mana? Macam biasa, raya nak dekat ni, kita shopping barang raya apa lagi. Bini aku tengah tahu buat kuku apa semua kan. Untuk mengatakan korang, lepas ni aku akan buat satu video pendek. Video pendek aku buat ni dalam 3 minit ke 4 minit je tu. Raya-raya ni memang confused kadang nak buat kamera ke. Tu ada yang pack kamera kau-kau punya. Satu bag penuh kamera, 3 biji, 4 biji lens. Tak pakai pun, pakai smartphone je. So kita sambung balik lah. Video ni dalam kereta, yelah malah aku nak nunggu. Lama shoot nunggu. Untuk aku sendiri, aku akan pakai RX 100 Mark 6 compact camera. Sebenarnya aku tak adalah aku pakai sangat. Aku akan bagi kat bini aku. So bini aku akan gunalah untuk dia buat selfie ke gambar ke, sebab dia ada selfie features kan. Jadi memang sesuai lah. Okay, kecil semua, letak dalam handbag tak ada masalah untuk bini aku. Dan aku akan menggunakan A6400 sepenuhnya untuk jalan-jalan raya yang kamera aku tengah record sekarang ni. Selain daripada tu, aku juga ada A9, tapi A9 ni bukan aku bawa untuk jalan raya. A9 ni aku gunakan untuk buat family shoot. Aku akan gunakan flash untuk dapatkan hasil gambar yang paling baik. Macam biasalah, setiap kali raya aku akan cuci gambar-gambar raya ni dan aku akan gantung letak dekat rumah, dekat dinding rumah kan, supaya kita dapat kenangan-kenangan daripada letak ke Facebook. Nak buat apa kan, siapa nak tengok kat Facebook tu, adalah kawan-kawan bagi like. So bila letak kat rumah gantung, bila kau balik kerja, kadang kawan-kawan datang rumah tengok gambar tu, sejuk sikit rasa hati tu kan. Korang yang nak jalan raya ni mungkin tak tahu kan apa lens nak bawa raya ni kan. Aku nasihatkan kalau boleh elakkan lens yang tele. Untuk aku sendiri, aku tak suka bawa jalan raya ni ataupun pergi berjalan ke lebih daripada 50mm. Biasanya aku akan bawa lens yang 50mm dan ke bawah. Contohnya macam 35mm, 50mm, 24mm, 16mm. Tapi kalau korang yang pakai zoom lens, contohnya macam kit lens pun okey dah. Cuma dia tak ada dari segi bokeh bila kita shoot portrait. Ya, pakai baju lawa-lawa semua, mesti ya kena pakai kompor yang cantik, betul tak? Kalau nak pakai zoom boleh juga pakai zoom. Lebih pada recommend kalau macam untuk Sony pakai 10-18, saya dia pun kecil dan dia boleh wide. Biasalah kalau kita pergi jalan raya, kita nak selfie, mesti nak selfie ramai. Bila nak selfie ramai ni, wide lens memang king lah. Selain daripada wide lens, kalau korang nak bawa compact camera pun boleh, tak ada masalah. Part paling penting tu ialah part wide, selfie. Untuk wide memang sangat-sangat penting. Aku rasa itu sajalah setakat ni video aku kali ni. Aku nak buat video pendek je, tak nak panjang untuk kali ni. Sebelum tu aku nak bagitahu sikit, nampak cap ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Isaz ni sebab bagi aku topi todak ni. Memang style, memang cantik. Aku memang suka pakai topi. So sebelum-sebelum ni kalau korang nampak aku tak pakai topi, sebab aku ada topi yang okey. Dan ada juga nampak topi yang sebab aku suka topi tu. So topi todak ni antara topi bagi aku yang agak style. Dia ada banyak design ya, macam-macam, tapi dia bagi aku yang ni. Lepas ni mungkin aku bagi kerusi t-shirt ke. Akhir sekali aku nak cakap selamat hari raya. Ambil gambar cantik-cantik sikit raya ni, right? Dah belajar asas fotografi tu, kenal ambil gambar cantik kan. Last kali aku nak cakap terima kasih banyak-banyak sebab masih support aku. Dan juga mohon maaf banyak-banyak sekiranya aku ada buat salah dan silap dengan korang. Kalau ada apa-apa aku tersinggung dengan video aku ke, so minta banyak-banyak. Alright, so itu sajalah untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di masa datang. Bye-bye, selamat raya. Yeah.